warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala muhammad ibn 'abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi nikmatin wa afiyatin wa sitrin wa atimma alaika nikmataka wa afiyataka wa sitraka di dunia wal akhirah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, amma ba'du. Hadratal mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, salihin dan salihat, qanitin dan qanitat, dengan dipun rahmati dan dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala insyaallah lan tentu ingkang kawula hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala injang menika kita sami saged pepanggihan malih dalam keadaan sehat. Yang pertemuan yang keberapa ibu? Alhamdulillah kedua nggih. Alhamdulillah kita sami saged pepanggihan malih tentu dalam keadaan sehat. Monggo terus nyuwun dengan sanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah taala terus berkenan melimpahkan nikmat dan nikmatnya wabil khusus nikmat sehat sehingga anggen kita netepi agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Seiring berjalannya waktu, mugi semakin sempurna. Tambah umur, tambah sempurna. Monggo anggen kita netepi agamanipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi menawi ngantos dumugi titiwancinipun kita sami suwan marak wonten ngarsanipun. Muga kita sami saestu dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan kowe kabeh besok mati. Kalau nek saiki kan mati ojo gelem. Ojo gelem ya Pak ya. Lah kenapa? Rasane oleh netepi Islam kok durung sempurna. Salat subuh kedawan sithik pindah masjid. Kalau tidak ingin dilampuri jamaah guru-guru kalau saat ini jamaah itu mereka patung ya tidak apa-apa lewat itu apa kalau ya kan kalau kaca-kaca dan nyematah nih kalau bingung kalau tidak syukur doa banget ya pun ya kan kalau ini tidak mati terus kira-kira siap gara kalau tidak mati aja. Lalu niku ayate ngono piye? Wala tamutunna illa wa antum muslim. Pagi ini kita rawuh wonten ing majelis ilmu. Niki kan salah satu upaya
untuk netepi agama nipun Allah supados teman-teman seiring berjalannya waktu itu semakin sempurna, semakin sempurna. Sebenarnya Bapak Ibu, iman dan ilmu itu akan selalu berdiri sejajar. Gak pernah enek sing dhuwur, renek sing ndek. Nek ilmune munggah, insya Allah imane melok munggah. Nek ilmune bleret, imane yang bleret. Lah kalau ada orang ngaku Islam sama sekali belum berilmu, ya itu ukuran imannya. Itu ukuran imannya. Nah ini Bapak Ibu, itulah Islam menetapkan yang namanya tolabul ilmi itu sampai tidak kenal batas minal mahdi ilal mahdi. Bahkan sampai kita sudah sakaratul maut masih diperintah oleh Kanjeng Nabi, lakinu mautakum. Lakinu itu dalam bahasa muradifnya itu namanya alimu. Alimu itu ajarono. Ajarono dulur-dulurmu sing wis ngantek bakal mati. Maka disebut sakaratul maut. Itulah Bapak Ibu, pesan pertama sebelum saya masuk judul. Iman dan ilmu itu akan selalu berdiri sejajar, sejajar kayak tiang, tidak pernah akan saling mendahulu. Bila pagi ini temanya kita memasuki, memang ini urutannya, ketepatan urutannya, Pak ya. Kemarin ya ke cancel berapa bulan lagi itu? Ya, tema saya di sini kemarin lebih dari 2 tahun. 3 tahun itu babul adab. Mbuh jidol cemendel apa ora. Yang pasti itu saya urut sel karena saya itu mengaji dari satu kitab. Saya ambil judul kemudian saya kembangkan sesuai dengan keadaan. Nah, dulu al-adabu ma Allah. Adab-adab terhadap Allah 1, 2, 3, 4 di file saya ada 29 bab. Terakhir namanya adab ma'al waqt. Adab terhadap waktu. Apa malah wis gue bungkus berambang yang jangan cowani-wani gue ini anak ayat tak gue bungkus berambangnya. Lajeng setelah kajian adab itu, ini saya bikin kurikulum dulu loh Pak ya, sudah saya rancang di mana dah. Habis adab itu namanya Fardul Muslim ya, ini juga saya angkat dari sebuah kitab Minhajus Shalihin. Dalam kitab yang tebal itu ada satu bab subbab namanya Fardul Muslim. Fardul Muslim itu kepribadian Muslim. Jadi wong muslim pribadi muslim iki mestine kepiye? Pagi ini masuk keempat. Ya. Yang pertama al-iktisad sederhana. Nomor kali husnul khuluq. Berperangai berakhlak yang mulia. Lajeng yang ketiga al-haya, betul. Pagi ini yang keempat namanya ulumuddin, berilmu agama. Ulumuddin ya, berilmu ya. Berilmu yang dimaksud adalah ulumuddin ya, gitu. Sebagai mukadimah Bapak Ibu, kita baca sedikit petaka besar. Petaka itu musibah. Musibah yang besar bagi kaum muslimin. Bukan konrono-konre ini, konrono-konre ini. Corona.
musibah yang paling besar bagi kaum muslimin, petaka besar yang menimpa kaum muslimin dari ini adalah kebodohan terhadap syariat Islam itu sendiri. Banyak bermunculan orang-orang yang ngaku Islam sebagai ilmuwan. Ternyata kepada syariat Islamnya malah ditinggalkan. Sehingga macam-macam akibatnya, Pak. Artinya banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak tahu tentang syariat Islam. Dan tidak ada keinginan untuk belajar Islam. Bahkan malah ada yang benci terhadap Islam. Naudzubillah min dzalik. Ada benci malahan. Ya. Akibatnya apa? Ya bukan memberikan kebaikan di dalam Islam, ini malah menjadi musibah, menjadi petaka di dalam Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka yang kita saksikan banyak bermunculan statement-statement, pernyataan-pernyataan yang komon dari ilmuwan muslim justru malah bikin kisruh di dalam Islam. Sampai beberapa waktu yang lalu itu ada profesor muslim yang disebut dengan profesor apa, cabul. Profesornya cabul. Kenapa? Karena memang menghalalkan hubungan lawan jenis asal suka sama suka. Wah, ibu-ibu sini tidak tahu, di daerah Kartosuro sampai demo kepada istrinya bareng, Bu. Saya sempat heboh. Ini artinya apa? Tidak hanya tidak ada keinginan untuk mengenal syariat Islam, tapi malah kadang-kadang benci terhadap Islam. Ya, gitu. Saat saudari-saudari kita, umat-umat muslimah kita berbenah dalam menepati syariat Islam, mulai dari cara berpakaian, malah bengok-bengok gitu. Jilbab berkhimar itu budaya Arab. Lah kowe nganggo pakaian ngono ki apa kowe wong Arab? Ini kan namanya kan musibah gitu loh, coba. Ya. Saat saudara-saudara kita memiliki semangat untuk menepi panggilan pun Gusti Allah, ayo ala sholat, ayo do sholat. Nek ayo do sholat, sing manggil nanti tau ke masjid. Saudara kita berduyun-duyun untuk memenuhi panggilan Allah ke mas masjid. Muncul fatwa lagi, sholat ini ngediwai podo. Tendalil, ulu ardin masjidun. Kan setiap jengkal bumi Allah juga masjid. Masya Allah. Ini nah, itu adalah satu fakta, kenyataan di tengah kita. Malah keadaan seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan berkepanjangan sehingga menenggelamkan kaum muslimin dalam kebodohan dan keterpurukan. Tenggelam dalam kebodohan dan keterpurukan. Bahkan ada lagi kalau kita nyompetan-petan, Pak. Ya Allah, saya ini dikaruniai gini. Pak, di majelis saya itu katanya begini. Yang perlu tahu syariat Islam itu cukup Pak Kiai-Pak Kiai saja. Sampai yang orang usah repot-repot. Kok yang gribis melok, ngomis podo. Kalau nyemplung nenggur gerbong. Tujuannya tengah yang Jakarta. Wah, kok tinggal turun, ya tetap gue tekan. Astagfirullahaladzim. Wis ora usah ngono-ngono, pengaruh ulama wis mesti tekan swarga jarene. Padahal besok itu mau mempertanggungjawabkan sendiri, ya Allah. Ini kan termasuk petaka-petaka yang harus kita petani, Pak. Itu namanya menenggelamkan kaum muslimin dalam kebodohan dan keterpurukan. Semakin tidak kenal Islam, maka akan semakin jauh dari Islam. Saudara-saudara kita di kampung yang enggak pernah ngaji, Pak. Niku anggere dikandani bergudul, diterke gladra. Ada ustaz ceramah di situ, enggak seperti yang ada di kampung itu. Udah repotnya luar biasa, kuatannya ustaz baru bawa syariah
baru, yuk saking ramu dengeng gitu loh Pak. Dia sudah merasa apa yang dia lakukan itu yang terbaik. Wes, ojo diudek, udek, wes, pokoknya itu yang terbaik. Begitu, ini namanya keterpurukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam itu agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu. Ilmu, ilmu, dan ilmu. Maka menjadi seorang muslim harus berilmu, harus berilmu. Tadi sudah diawali, ya tak? Ilmu dan iman itu akan selalu berdiri sejajar. Sendiri sejajar. Nah kalau enggak punya ilmu, ya enggak akan punya iman. La imana illa bil ilmi. Tidak ada iman kecuali bersama ilmu. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat itu ditafsirkan oleh para ulama untuk mengenal la ilaha illallah dibutuhkan ilmu. Wa'lam. Maka kalau kita belajar ilmu akidah, syarat iman itu adalah al-ilmu. Syarat iman itu satu adalah ilmu. Nah ini. Maka wajib berilmu. Syarat menjadi orang beriman adalah ilmu. Ayat pertama kali turun adalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ibadah dalam Islam harus berdasarkan ilmu. Ibadah yang didasari dengan ilmu dalam Islam disebut menjadikan hanya taklid. Dan taklid adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ini wajib berdasarkan ilmu. Ibadah dalam Islam harus berdasarkan ilmu. Kemuliaan dunia akhirat syaratnya ilmu. Untuk menjadikan seorang takut kepada Allah saja syaratnya ilmu. Nanti ada kepribadian muslim dengan al-khauf, rasa takut. Yang ngapunten ya Pak ya. Apa dhewe iki lho ya nang pasar yo ora wedi. Pas salat yo ora wedi to yo Pak. Ati iki kok menteles yo to. Karena syaratnya ilmu. Maka definisi ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sak temene sing dijenenge wong sing teman-teman pedi marang Gusti Allah, ya iku sing jenenge ulama. Ulama itu menurut definisi Al-Qur'an, yaiku wong sing tuan sang gadahi raos ajri dumateng Allah. Gitu. Itu artinya bicara tentang tentang ilmu. Ya nih. Allah akan mengangkat derajat orang beriman karena ilmu. Karena iman tidak mungkin akan terangkat kalau tidak bersama dengan ilmu. Tidak mungkin akan mengangkat. Warisan Nabi adalah ilmu. Warisan Nabi itu adalah ilmu. Maka yang diberi warisan oleh Nabi namanya al-ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Bahkan sampai-sampai Rasulullah kalau membanding ini, ada ungkapan namul alim khairun min ibadatil jahil. Turune wong alim pi kadang luwih utama katimbangi ibadai wong bodoh. Ya Allah Pak, betul ya. Naumul alim, turune wong alim, turune wong duwe ilmu itu khairun min ibadatil jahil, luwih utama karo ibadai wong bodoh. Ini definisi. Ini kisahnya dalam hadis sahih itu begini. Alimun naimun khairun min musolliin jahilin. Wong alim sing lagi turu kuwi ternyata tuku luwe wak becik luwe apik katimbange wong bodho sing salat. Satu hari ada kisah begini, ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di babil masjid.
Tunggalipun dinten Kanjeng Nabi rawuh setiba di pintu masjid, faro'a iblis ala babil masjid. Kanjeng Nabi diparingi kekuatan untuk melihatani. Loh, kok ana iblis? Ngediping nek arep lawange masjid. Kanjeng Nabi sing ngerti awake dhewe aja sok ngerti kuwi ngapusi. Mbak dukun mbak ngerti ngapusi. Kalau itu itu goib, kalau Kanjeng Nabi memang ya, memang diberi kemampuan karena salah satu mukjizat. Wa ra'a iblis ala babil masjid setunggal putih tetelat Kanjeng Nabi itu mirsani iblis itu diping ya Allah bingung sajak memelas banget enek ngarep lawangi masjid. Waqala Kanjeng Nabi teko ya iblis matasnauna mau iblis kowe iki yo diping nek ngarep lawange masjid. Waqala iblis, maka iblis jawab uridu an adkhulal masjid wa ifsatu sholatil musolli, jane kula niki ajeng mlebu ning masjid ya Rasul. Wong gaweanku ki memang ifsadu sholatil musolli. Gaweanku kan ngerusak kekhusyukane wong sholat. Ngoten ya, Pak ya. Jangan disangka kalau udah neng masjid disenane iblis. Iblis kuwi nyegat nek lawan masjid. Wah, iki sing kira-kira pantes di godoki sapa itu sudah disiapin. Maka kalau dulu pada masa Imam Ibnu Hanifah ada orang yang kehilangan duit kok nuwangi selalu yang nyimpan enak ngerti langsung kelingan, oh iya ini enak ulama dan biar dia ada yang duit-duit rapnya nyanggone ulama bar duitnya hilang nyanggone ulama teko malah ya teh ya alim ya ulama ya Ibnu Hanifah duit pulau ini pun hilang hilang ini ngerti kalau bentuk pulau simpen ini lali olehku deleh, nggak cai kok ini kena TN dan efek ya pak ya. Wong biasa nih deleh ke kur di pendem. Nah akhirnya kan ya ulama definisinya sholat toh belum yang masjid sholat. Allah Akbar. Untuk sarokat iblis kan ditututi kelingan oleh mundopok berpujuan. Itu saat rokaat bubar si sholat melayu neng omah duduk neng gon pojokan duite ketemu di kandang iblis. Nah jadi iblis selalu siap ready setiap di dalam kita lanjutkan. Jadi kaya ini godo walakin aku min hadar rajul an-na'im. Lho lha apa kok kene arep arep lawang ini? Ora dadi njero kono. Ya Rasul, kula niku wedi arep nyang njero masjid kono. Lho kenapa? Lho kuwi lho ben njero masjid iki enek wong alim sing lagi turu. Ngono to, wong alim iki turu e diwedeni setan. Iki masjid e kudu dobai wong alim per turuane masjid. Setan e lara sing mlebu. Iblis e lara sing mlebu ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lima lam taqam minal musalli. Loh, nah kok kowe malah wedi karo wong turu? Nek kowe ora pernah wedi karo wong salat kowe. Karena ada orang yang salat. Lalu iblis mengatakan dari situ, ya Allah. Wal ibadah al-munajah ila rabbi wa taqamu minan na'ib wal ghaflah. Napa iblis kowe iki ora wedi karo wong salat padahal kuwi sing lagi salat iki lagi munajat marang pangerane. Nek kowe malah wedi karo wong sing lagi turu padahal wong turu kan lagi wong naksir dan lali. Wa qala iblis al-musalli jahil wa ifsadu ashal. Walakin alimun na'im aqabu man yaqdihi wa islahu ajal. Ya Rasulullah. Wong bodho senajan to salat ifsaduhu ashal oleh ngrusak iki gampang. Itu sak rakaat duitmu enek nggon
pojokan sholat itu kan. Tetapi walakin alimun naim neng nek wong alim senajan to turu. Oh, ketika dia yaktoh itu bangun wa islahuhu ajal. Kebaikannya itu langsung cepat. Iblis raiso godo. Subhanallah. Itulah keagungan alim. Maka kita terus dituntut untuk ta'aluk. Mugi-mugi majelis ilmu akad pagi masaran tetap istiqomah. Ya, supaya imbangi, karena ujian iman kita ini setiap hari berubah, setiap hari bertambah, dan tidak ada yang bisa membentengi kecuali ilmu. Alhamdulillah, ini akad pagi masaran ini pionir akad pagi Sragen, Bapak. Ya, saya tuh kadang-kadang kalau mau ngakad ini ingat, katanya dulu saya pertama misi, saya mau berangkat masih dijemput. Anak saya kecil, usia 3 tahun, itu. Jadi kalau saya mau berangkat, kadang mau ikut. Sekarang cucu, anaknya sih dulu mau ikut. Kalau pas ada di tempat eyang, yo ikut eyang pengajian, nggak mau katanya. Lalu ini yang cucu. Kalau gitu di masyarakat sudah berapa tahun? Benar ya Pak ya? Sudah berapa tahun ini? 25 tahunan Pak ya? Masya Allah, moga-moga istiqomah. Kalau yang kirim mirsa ini, saya ngarep-ngarep bapak-bapak itu misalnya, terus oke sih ngerakit. Ibu yang dulu di sini, kok pun kata saya buatan ketiga? Tengkunti Bu? Tengkunti Pak? Saya itu masih ingat sekali putri saya itu gitu ya, artinya mau ikut. Apa sekarang anaknya saja, cucunya kalau pas tempat saya mau berangkat, saya aja udah gak mau karena sudah TK. Ya Allah, berarti sudah berapa tahun deh ya. Ya Allah, bapak-bapak yang hari ini sudah tidak tampak di depan kita, cuma ibu-ibu mengatakan gitu ya. Kalau memang sudah mendahului kita, monggo kita dungake. Mugi-mugi Allah nabi sedaya amal kesaenane, napurani sedaya kelepatane, lajeng dipun masukake dumateng swargane. Amin. Gitu. Kan hari ini sampun boten ketinggal, tapi sampun mundur. Enten sing pun mundur ning jenek ngomah gitu ya. Nggih, kula ngerti, wong lho ya cek marane nggih ya. Wonten. Monggo juga kita doakan mugi-mugi ya ta dipun paringi kesabaran dening Allah untuk menjalani masa tua. Karena Rasulullah matur kan ada ya, setiap penyakit ada obatnya kecuali satu. Ya usia tua. Lah piye menghindarnya Pak ya? Mulau saya kadang mungkin diparingi kesabaran, tetap istiqomah di dalam Islam. Jangankan untuk kita ajak pengajian, sholat jamaah ke masjid, melangkah nenggon tangga sithik wis mboten saged, bahkan ada yang harus juga duduk. Ya kita dongake, mugi-mugi Allah paring kesabaran, kesabaran, ketabahan, tetap istiqomah di atas ajaran Islam pun. Bismillah. Ngoten nggih, Pak. Jangan lupa untuk saling mendoakan ya ta. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Untuk terus saling doa mendoakan, semoga besok kita dipertemukan bersama-sama di dalam surganya. Bendera majelis akad pagi masyarakat. Iya. Alhamdulillah saya juga masih bisa membersamai bapak ibu. Ya dan keluar ibu keluar anak ini semua ada rumah saya pun ije. Mana ibu yang lahir? Saya turun mongso lagi 27 tahun.
Mbah nek ngadep itu likur kebalik ngene. Saya masih merasa udah ya Pak ya. Alhamdulillah. Padahal waktu itu saya mengisi di masyarakat itu enggak di nganu. Enggak diaturi loh saya dulu pertama itu karena saya ingat banget pembukaan majelis akad pagi masyarakat mestinya Pak Muhammad Amir SK. Malam-malam dia ngetok pintu di rumah. Cacat. Besok pagi ke masyarakat. Kumpul semua, enggak ada yang tersisa di kampung. Semua berangkat sampai yang enggak punya senjata nekat. Mangkat itu yang ditegur oleh Rasulullah. Mas, kamu mau kemana? Mau jihad? Bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Loh, mau jihad enggak bawa apa-apa. Kamu enggak bawa senjata? Enggak, di sini senjatanya habis. Kamu pulang aja. Ngomong jihad dan bawa senjata sama dengan mau bunuh diri, enggak boleh itu. Saat kaum muslimin semangat berjihad itu luar biasa, maka Allah menurunkan ayat ini Bapak Ibu, surat At-Taubah ayat 122. Memang surat At-Taubah surat jihad. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Tidak sepatutnya bagi mukmin, semua orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Loh, ke medan perang sampai di alang-alangi. Bukan di alang-alangi, ojo kabeh ngono loh. Lah terus kenapa? Walau lana faromi kulli firqatin minhum ta'ifatun. Ya. Mengapa? Seandainya ada segolongan di antara kalian itu ya tidak ikut berperang tetapi apa? Mengutus beberapa orang liyatafaqau fiddin untuk belajar agama, sinau. Cukupi konen saatnya berangkat ada yang diutus suruh ke pesantren gitu ya kalau sekarang gitu ke maktab ke baitul Quran ke apa itu yang rumah apa agama wali undiru kau mau wida rojau gue siap siap besok nek sing nang medan perang mulai kui supaya enek sing ngeleke ida rojau ilaihim. Karena orang berperang itu tidak semuanya mesti meninggal, banyak yang pulang lagi. La'allahum yahdadun, sing koyo ngene iki muga-muga tenan-tenan ya ta. Koyo kabeh njogo sing ngene. Alhamdulillah kita hadir di sini. Maka talabul ilmi kedudukannya juga disetarakan oleh Allah. Wa huwa fi sabilillah, kedudukannya adalah sama di jalan Allah, hatta yarji'ah, sampai kita nanti pulang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjut keutamaan ilmu. Satu, jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu adalah ilmu. Pak, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Sapa wonge sing salaka yasluku. Makanya orang kita suluku-suluku batal ya benar. Berjalan menuju ilmu ya, untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Dua, mengangkat derajat hidup manusia. Yang akan mengangkat harkat martabat kita ini adalah ilmu, ilmu dan ilmu. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang ketiga, sumber kebaikan dan jalan petunjuk Allah. Sumber kebaikan itu ilmu. Jalan menuju petunjuk Allah adalah ilmu. Kita tiap hari minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Ning kon nerjemahke surat Fatihah ora ora iso. Kon nambah rakaate luwih liyane kulo Allah kula ngdugro bil falak kula ngdugro binas ya mama tenang ngono ya ihdinas siratal mustaqim seumpama Allah paringi lo dalane mulo ora bakal kita yes. Kenapa peteng lu kok peteng ora ana cawake lah cawake apa ilmu an ilmu nur ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kebaikan dan yang akan mengantarkan jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah empat,
amal jariah yang akan terus hidup dan mengalir dunia dan akhirat. Sampaian nyimpen harta tinggal sing digawake timung kain telung lembah. Kok rewangi jungkel jempalik awan dadi wengi, wengi dadi darwis, kok tumpuk sak gudang. Anake dhewe iki kok ya tegel-tegel nang. Ora tegel nang ngono kuwi. Sing digawake iki mung murni kuwi ta. Ajeng siapa sutra ora entuk. Apa dibungkus duit sisa? Bungkusan kowe tinggal mulai duduk wong. Ini ilmu, tetapi ilmu pak, ilmu, masya Allah. Satu huruf yang kita ajarkan kelak akan menemani kita semenjak kita berada di alam kubur. Gak menemani rentet-rentet man antalam arofid dunia ajmalu minka. Weki sopo, aku biar ini dunia turun pernah mirsani wong sing buagusnya kaya kowe. Ana amaluka saleh. Aku yang amal solehmu, amal rokok, alif. Alif lamim, satu kalimat akan menjadi tiga. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Itulah ilmu. Maka dengan kebahagiaan ilmu, Kanjeng Nabi dalam urusan hidayah, la ayyati Allahu rajulan wahidan khairun min khumrin ni'am. Sumpah mau kowe iso nunjuk ke wong ing agamane Allah, kan ilmu itu sing ngono kuwi ganjarane ning ngarsane Gusti Allah luwih utama katimbang kendaraan yang paling mewah. Kendaraan paling mewah di masa Rasulullah namanya Khumrin Ni'am. Kalau sekarang enggak tahu, yang tadi ada kendaraan baru seperti itu. Yang kelima, ilmu menghidupkan hati sebagaimana hujan yang menghidupkan tanah. Hadisnya kok panjang, ditulis semua ini. Nanti dibaca sendiri. Itulah Pak. Jadi hati kita ini kalau tidak disirami dengan ilmu, ya akan menjadi tanah yang tandus. Jenenge tanah ini boyo masarang inggone terkenal loh. Ya Pak ya. Wanggonane loh. Lah nek garing ini kok persebari pari sampai sengklek tanganmu ora nek yo ibanu ya ora bakal. Ilmu itu, Bapak Ibu, ilmu itu akan apa? Menghidupkan hati itu sebagaimana hujan air yang menghidupkan tanah. Jadi subhanallah, pagi ini pengajian, dia pakai Bu, kata iku anggere engko mulai ide iki jane salat jamaah wis rada males. Ngerti-ngerti anggere barakat pagi dadi sregep meneh. Sampai saya nisok nemen musim hujan, saya sendiri. Ini hadisnya sebabnya panjang, saya baca. Kemarau panjang kita di lapangan ini, semua yang kita lihat di sini kering ini Pak. Makin dalu Jawa, jeng-jeng makin tak meriko. Ada apa Pak? Sudah tahu-tahu tuh ada kuncup-kuncup rumput, tanaman-tanaman yang muncul. Subhanallah. Ini bibit ini yang dapak ibien, so. Itulah hati kita. Hati itu akan hidup kalau disirami dengan ilmu. Hati yang tidak pernah bersentuhan dengan ilmu seperti tanah yang tidak pernah disiram. Lho kok ana bibit sing apike kaya ngopo ya ora bakal tukul. Ngoten Pak. Ya Allah. Kuwi kadang-kadang tuh kecok gratis. Kalau masuk di kampung-kampung saudara-saudara kita yang tidak mau kita ajari ilmu itu Pak. Kulo niku ngeten. Kayake ora gelem diwulang apa ustate sing ra gelem mulang, punek ustate sing ra gelem mulang aku kena dosa. Ning kulo nekat-nekat moro tenang ngono kadang-kadang ya wegah-wegah tenang Pak. Monggo ngaji, kau ngono dah, ngono dah itu coba. Ya Allah, yo paling enggak, wis ngilangi pelaku gratis.
Aku ini wedi sonek ngetek disuni nanggung jawaban dengan sani Gusti Allah. Saudara-saudara kita muslim di kampung-kampung itu hatinya sama dengan tanah yang kering yang gak pernah dapat siraman, ya apa bibit kayak apa ya ora bakal tukul itu loh Pak. Inilah kalau kita menyebut wah hatinya mati, hati yang gak pernah mendapat siraman ilmu. Makanya kalau pengajian di Ramadan itu sering disebut siraman rohani. Nah, ini memang berpakaian ingat ya Allah. Ya. Yang keenam, ilmu adalah penyelamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Inna dunya manfunatun malkunun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allimun. Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Terlaknat dengan segala isinya kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan. Demikian pula seorang alim yang mau belajar. Oh, ini yang akan menyelamatkan. Keutamaan belajar dan mengajar itu supaya selesai. Ya Allah, harus banyak. Sebaik-baik pemberian dan petunjuk adalah ilmu. Oh, ilmu. Ilmu. Ya, ada di uang. Yang engkau dengar, lalu pahami, kemudian engkau ajarkan kepada orang lain. Alimun wa muta'allimun wa la khaira siwa huma. Sebaik-baik pemberian adalah ilmu dan orang yang mau mengajarkan ilmu. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Masya Allah. Dikisahkan suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di dalam kedua majelis di Masjid Nabawi itu. Bapak Ibu kalau pagi umroh atau haji Pak, di Masjid Nabawi itu bukan puluhan majelis, mungkin kalau kita ngitung ratusan ya Pak ya. Ada dua majelis yang didatangi oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis yang sedang yaitu pertama majelis yang sedang melakukan aktivitas ibadah. Yang kedua, majelis yang sedang melakukan aktivitas belajar ilmu. Di sana kan ada majelis itu, ada mati kita juga ada. Setiap hadir di majelis itu ada yang di situ dikira. Itu majelis ilmu ya, ada. Majelis ibadah. Sepagi baca la ilaha illallah sekian ribu, nanti disambung subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu nanti, ada yang ngantik jam 12. Itu majelis ilmu. Majelis ibadah. Yang kedua majelis ilmu. Kalau yang ini seperti kita ini, saya ngomong nggak kurang. Nah, ini berarti majelis ilmu karena nyampaikan ilmu. Jadi ada yang tanya kata dihadiri oleh Rasulullah. Lalu beliau bersabda, bagi majelis pertama adalah mereka yang sedang memohon kepada Allah karena doa dan zikir. Jika Allah berkehendak diijabahi, jika Allah tidak berkehendak ya tidak di baik. Adapun majelis yang kedua, mereka yang sedang mengajarkan ilmu kepada manusia, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diutus untuk mengajar. Untuk mu'aliman. Kemudian Rasul bersama dengan jamaah ilmu. Oh, keutamaan. Ini hadis Bapak Ibu, sesungguhnya saya terjemahan dari sebuah hadis. Di akhir untuk mu'aliman. Maka talabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Hadis yang kedua riwayat Imam At-Tirmidzi, man arada dunya fa 'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa 'alaihi bil ilmi wa man arada umar fa 'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia kuncinya ilmu, menghendaki akhirat kuncinya ilmu, menghendaki kebaikan kedua-duanya maka kuncinya ilmu. Di hadis riwayat Imam Muslim, la hasada illa bisnaitain. Sampai-sampai hasad itu kan dilarang, tapi ada yang dibolehkan. Dua perkara yang boleh kita dengki dengannya. Rajulun atahullahu malan, wong sing diparingi bondo akeh, wa sallatahu ala tifil haq. Kocok dia sopakan turahkan untuk kebaikan. Warajulun atallahu al-hikmah. Yang kedua, wong sing diparingi ilmu. Hikmah itu ilmu, Pak. Sering kula matur di sini. Hikmah itu apa? Ilmu, untuk menggunakan ilmu.
maka disebut hikmah dalam beberapa hadis. Wawaya dadi biha wa yu'allimuha, ya. Lantas ia beramal dengannya serta mengajarkannya. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, riwayat Bukhari Muslim, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wong sing dikersake karo Allah bakal dadi kawulane sing apik. Sampeyan yang girean nunjuk aku ki wis enek tanda-tanda apik apa durung. Hadis ini. Ini barometernya. Yufaqihu fiddin. Wis enek greget semangat nyinaoni agamane Gusti Allah apa durung. Nek durung babar blas. Ndak ada tanda kebaikan. Barang siapa yang dikendaki oleh Allah untuk baik, tandane wong kuwi duwe greget semangat untuk nyinaoni babagan agamane pun Allah. Karena tidak akan ada ibadah tanpa ilmu. Ilmu melahirkan langsung semangat beribadah. Ibadah tok tanpa ilmu, ya namanya taklid tadi, tidak mungkin. Anggere wis iso ngene rumangsane wis paling sempurna. Semakin diiringi ilmu, ternyata masya Allah, ibadah kita, amal kita jauh dari kesempurnaan. Dan yang terakhir, ta'allamul ilma wa inna ta'allumahu lillahi khasyatun. Belajarlah tentang ilmu, jalaran sinau netok lillah itu wujud sebagai khasyah, ya, bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Wa talabahu ibadatun, dan mencarinya sebagai ibadah. Berangkat ke tempat majelis ilmu, ibadah. Satu langkah akan menggugurkan satu dosa. Satu langkah akan dicatat satu kebaikan. Iki mau kalau sing pinggir Gunawan nolongi, ya pirang langkah ya Pak. Aku ramu langkah apa nenggon motor. Lihat Pak itu merah blindingnya mungkin pinggir apa. Lepas lupa motor blindingnya yang munyer. Blindingnya yang munyer apa. Ini sama itu. Ya. Wa mudara satu tasbih, mengulang-ulanginya adalah nilainya tasbih. Jadi yang disebut tasbih itu bukan sekedar subhanallah, 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 subhanallah. Ini tasbih, Pak. Berapa kalimat, berapa ilmu yang kita pelajari, tasbih. Wal baksu anhu jihad, ya Allah. Dan mengkajinya adalah jihad. Tadi do ayat surat At-Taubahnya, orang berlomba-lomba ke medan perang saja sampai diingatkan Allah. Eh, ojo kabeh melayunya medan perang. Ya toh? Orang masalah gue nek rambune sing omah dadi rada kabeh. Orang. Tapi kalau mereka pulang dari medan perang sing arep ngajarine sapa? Ojo kaya nasibe para pendahulu-pendahulu kita yang tidak bersama ilmu. Sering kita ini keluar dari mulut singa masuk mulut buaya karena enggak tahu diri. Alhamdulillah. Kemudian wa ta'limahu liman la ya'lamu shadaqah. Ya Allah, ngajari ilmu marang wong sing ora ngerti. Iku shadaqah. Satu huruf sama dengan satu shadaqah. Wa badlahu li ahli qurba, dan betul kesungguhan untuk menyampaikan kepada keluarga. Yus pokoknya gelem, alhamdulillah orang gelem yo. Bismillah, orang ibu be. Gelem alhamdulillah, orang gelem. Bismillah itu yo cisok galeni neh, nono lo yo. Karena apa? Karena itu kurba. Kurba itu koribun itu dekat, jadi pendekatan takorun. Kadang-kadang kita bersama keluarga kok, kadang ada yang jauh, ya Pak ya. Bapak sibuk sendiri dengan pekerjaannya, ibu sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Enggak ada waktu-waktu untuk kurbah. Nah, kurbahnya dengan ilmu. Bapak untuk saking budaya ibu, Bu. Tadi itu saya membaca satu ayat. Bapak cerita selesai, ibu gantian. Oh, Pak, saya tadi baca satu hadis, begini, begini, subhanallah, indah, kurma itu namanya.
Kemudian yang terakhir, wawal adisun fil wihdah wa sahibun fil hulwah. Itu, dan ada yang namanya ilmu itu adalah teman kala seorang. Artinya kesendirian, hulwah itu kesendiri, wa sahibu fil hulwah, sahabat ketika kita sedang bersendiri. Orang punya ilmu, temannya adalah ilmu juga, terus dan terus. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka teman satu jam saya matur kurang 5 menit tadi karena lebih. Ya, tapi intinya satu jam. Saya satu jam. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala terus memberkahi kita sami. Mugi Allah taala merahmati kita sami. Mugi Allah taala terus paring manah istiqomah dumateng kita sami dalam upaya memperbaiki diri di hadapan-Mu ya Allah. Mugi-mugi dengan wasilah majelis ilmu akad pagi Balai Muhammadiyah Masaran ini saestu-estu dadoso dalan kita dalan menuju ridho Allah, dalan menuju pintu nipun swargane Gusti Allah. Mila monggo terus nyuwun moga diparingi manah istiqomah tenan sehingga betul-betul mengantarkan kita untuk menjadi seorang muslim yang kafah. Makaten Bapak Ibu, nyuwun pangapunten menawi wonten kelepatan dan terima kasih atas perhatian ya. Bila itu terpamit daya, wassalamualaikum.